pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Tjokorde Gede Rake Sukawati, de voorlopige president van de nieuwe staat Oost-Indonesië. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. Ide Tjokorde Gede Rake Sukawati dilahirkan di Ubud, Gianyar, Bali, 15 Januari tahun 1899. De vorige keer was ik hier in de zomer. En nu bevind ik het land in witte wintertooi. Beliau adalah yang tertua di antara saudara-saudara beliau. Memberi tonggak perjalanan hidup, perkembangan Ubud khususnya. Dalam kaitan dengan perubahan. Beliau ini adalah sosok yang komplit ya. Sosok yang komplit. Lahir di dalam lingkungan Puri, lingkungan tradisional Puri. Dibesarkan dalam pola kebudayaan Bali. Lalu beliau mengenyam pendidikan Barat. Pernah menjadi menteri polisi, menjadi punggawa, sampai menjadi presiden negara Indonesia Timur. Nah, pada waktu itu mungkin tidak banyak anak muda yang memahami. Ternyata Bali pernah punya tokoh yang bisa menjadi presiden. Pada tahun 1919, ya kan, ayahandanya meninggal, wafat di sehingga beliau harus pulang ke Bali untuk menggantikan ayahandanya sebagai Raja Ubud, waktu itu penggawa Ubud ya, sehingga beliau meneruskan kewajibannya sebagai putra tertua untuk menjadi Raja Ubud. Peranan penting beliau yang juga belum begitu dikenal oleh generasi muda adalah beliau adalah wakil Bali ketika Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Beliaulah wakil Bali yang ikut berikrar, mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Jadi kita generasi sekarang kurang begitu mengetahui siapa sih yang mewakili Bali, ya beliau, Tjokorde Gede Rake Sukawati. Jadi dari segi itu kita tidak bisa meragukan pertama komitmen masyarakat Bali sebagai bagian dari keindonesiaan dari awal ya, artinya beliau adalah wakil dari komponen masyarakat Bali yang dari periode pergerakan terus sampai periode perjuangan kemerdekaan, periode revolusi, berjuang untuk keindonesiaan. Ida tegak, memang tinggi, bukan berarti tinggi tinggi badannya, tapi posisinya tinggi, intelektualnya tinggi, rasa seninya sangat luar biasa, sangat tinggi, pokoknya berperadabannya sangat tinggi, berperadaban tinggi beliau. Tetapi ketika terjun ke masyarakat, beliau sangat merendah. Ini cerita dari tetua di kediaman. Merendahnya bagaimana? Sebagai salah satu contoh, ketika beliau misalnya berkunjung ke kedewatan, beliau tidak mau duduk di atas. Itu Tjokorde Gede Rake Sukawati. Oh, tidak mau duduk bersama-sama di bawah. Nah, itu nampaknya sederhana ya, tapi membawa kesan yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Bahwa beliau itu tidak menjaga jarak dalam tanda kutip, meskipun dengan rakyat, tapi beliau sangat dekat, sangat merakyat. Nah, oleh karena itulah, beliau sangat dicintai. Sekarang masih terus diingat, tidak saja beliau Ide Raja Betara, tetapi keluarga Puri, misalnya Ide Tjokorde Gede Agung Sukawati, maupun keturunan daripada Ide Raja Betara, itu selalu diingat sampai sekarang. Ya, putra-putri, cucu, dan seterusnya. Itu masih sangat diingat karena beliau telah meletakkan fondasi
yang sangat kuat di masyarakat bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin, seorang intelektual, seorang raja, seorang diplomat yang pada saat itu memang sangat sulit, tetapi beliau sangat merakyat. Nah, ini kesan yang sangat luar biasa dari beliau. Sejarah mencatat bahwa beliaulah yang berperan sebagai chief de mission ketika Bali mengirimkan misi keseniannya dalam Paris Expo tahun 1931. Bahkan sebelum Paris Expo, pada tahun 1929, beliau sudah mengadakan apa yang dikenal sebagai Festival Gambir di Jakarta. Acara dan program yang dibawa pada waktu itu adalah tentu saja Lenggong Keraton, kemudian Calon Narang, Janger, gitu, dan memang menampilkan puncak-puncak kesenian Bali pada waktu itu. Nah, kesenian Bali yang dibawa pada waktu itu kemudian ditonton oleh seorang dramawan, seorang teater dari Marseille, dari Paris Selatan yang bernama Antonin Artaud. Antonin Artaud sangat mengagumi pergelaran-pergelaran yang ditampilkan di Expo 31, terutama Calon Narang, Lenggong dan Janger pada waktu itu. Kesenian Bali itu kemudian mempengaruhi teater dan kesenian Barat seperti yang ditulis oleh Antonin Artaud. Antonin Artaud itu kemudian membuat buku yang dinamakan Theater and Its Double, teater dan padanannya, teater Barat yang padanannya adalah teater Bali. Kemudian dari Calon Narang, Lenggong dan Janger dan senian yang lainnya ini, lahirlah inspirasi untuk membuat suatu teater Occidental, teater modern yang merubah total metodologi cara untuk mementaskan teater Barat. Dramaturginya diperbaiki sehingga lahirlah teater modern Barat yang kita kenal sekarang, yang diciptakan oleh Antonin Artaud ya, setelah menyaksikan pergelaran-pergelaran yang dibawa oleh Ida Cokodara ke Sukawati ke Expo 1931 ini. Ireng sepamargani de betari sane mabesengan tabe pekulun ida waluna yang dira dewa ratu yang buat keberanianan ida sing ada samaan pada dini di jagate. Walu ya sekadisang yang bagepati. Salah satu hobi beliau adalah fotografi. Jadi selain beliau menulis, beliau juga memotret sebuah peristiwa kebudayaan. Lalu tulisan beliau dan potret beliau ini dipublikasikan di dalam publikasi-publikasi baik yang levelnya nasional maupun lokal. Ada beberapa publikasi yang berhasil kami identifikasi pada waktu itu. Misalnya di majalah Interocean. Majalah Interocean, di sana termuat salah satu tulisan beliau tentang bagaimana orang Bali menanam padi, ritual-ritual pertanian itu. Jadi beliau potret, lalu beliau jelaskan sampai pada mitologinya. Bintangnya Paris Expo tidak lain adalah pavilion Hindia Belanda, dan itu juga artinya Bali, karena memang dari segi bentuk arsitektural pavilion Hindia Belanda, begitu juga wakilnya, pertunjukan yang ditampilkan di amfiteaternya itu memang Bali yang mewakili, sehingga dengan sendirinya Paris Expo adalah kesempatan paling baik yang bisa dimanfaatkan oleh putra Bali ya, untuk memperkenalkan wajah kebudayaan Bali cukup utuh pada dunia Barat. Artinya pesona Bali yang tidak semata-mata didapatkan dari foto dan film bisu, karena memang periode itu adalah periode ketika teknologi fotografi sedang di awal kemajuannya, kemudian teknologi film, meskipun film bisu ya, juga di awal
kemana. Aneng ranang sebat senjadalen, suwireh gusti nilawah diharatno mengali, kewalian kepait kebayang-bayang maik kepuri, sing duru sambil kemau ke Jakarta Kediri. Jadi peran beliau di sini ya menghubungkan antara dunia luar dengan dunia lokal di Bali saat itu. Jadi secara misi kesenian, beliau menugaskan Walter Spies yang datang ke Ubud, seorang seniman Jerman waktu itu ya. Juga Mr. Bonnet, seorang seni lukis Belanda juga. Akhirnya terjadilah asimilasi budaya di desa adat Ubud ini. Dan tentu saja semua itu bisa terjadi atas dukungan para keluarga juga, keluarga besar di Puri Ubud, Kuda Gede Agung Sukawati, dan juga para seniman-seniman di Ubud, sehingga terjadilah sebuah hasil karya yang disebut lukisan kontemporer ya, termasuk patung juga, termasuk kesenian teater juga. Karena keberadaan Bonnet dan Walter Spies waktu itu di Ubud, Campuan tinggalnya waktu itu. Dan semua itu bisa terjadi karena atas petunjuk daripada Cokodo Gede Rako Sukawati untuk tinggal dan berkomunikasi dengan seniman-seniman di Ubud, Bali waktu itu. Kadiang pun apa mangke? Ya, Dewo Ratu. Kengkianan jani medayo lo, jengahan kenal lo. Ma benar atau ringan? Mani dah bilang jani? Ma kenal? Jani subuh ketua geng bin pidan buen, pangseng pocoli lo nunas lungsuran serahino, bin pidan lo nginang subakti. Eh, patih madri begitu? Eh, madri cai? Kelepok anak anda mari kanan cobra lompok. Dong malah handal cikin kebisan jenis kesaktian cina pun dong. Sing buangan kelebok atman jadi karah kawah candi bukoy. Ayo gitu aku aja. Enak-enak sudah kakak gue sesa temen. Dak cilionan peto, yang saja cai perwiro. Pina ke caleng mangapi di judi kediri. Jani sumber sendokan buen pidan buen. Enak-enak sudah nonton-nonton ke sesa sirai larung. Nah jani-jani pebalai dak diapoirkan larung. Ya dewa. Kondang juru kopera, suaksanu